Saat ini kan masyarakat ini mulai mengeluhkan nih, khususnya di pinggiran Mandai Seberang, tidak jauh dari kota, hanya beberapa menit, mereka masih belum tersalurkan aliran listrik. Nah, sampai sejauh mana DPR menyikapi ini? Kita menyikapi hal ini, memang masyarakat khususnya Raja Seberang dan Mandai Seberang, itu masyarakat kan sudah banyak hidup di pinggiran jalan Pangambun Kolam. Jadi mereka berharap bahwa ada penerangan. Kalau penerangan ini jalan untuk menaikkan rumah ke rumah, untuk menghidupkan lampu tersebut, pemasangan instalasi listrik, jadi mereka siap untuk pemasangan tersebut. Namun ada beberapa hal yang kemarin kita ada dengan dinas PLN. Ini ada berkaitan dengan PLN Sukamara. Jadi sudah ada beberapa kali yang dimasukkan untuk meminta pasang kilometer, khususnya Jalan Pangambun Kolam, Raja Seberang, Mandai Seberang. Jadi saya berharap PLN secepatnya lah menelusuri semua untuk Jalan Pangambun Kolam ini tadi, biar masyarakat yang khususnya hidup di bantaran sungai tadi bisa menikmati hidup di jalan kota Pangambun Kolam, biar mereka bisa membuat rumah lain sebagainya di situ, karena terkendala hanya listrik saja. Jadi saat ini mereka berharap sekali dengan adanya aliran si PLN ya, artinya tidak dari jauh dari kota. Kok kenapa bisa mereka tidak tersalurkan untuk saat ini gitu ya? Mereka lebih berharap lagi, karena antara jarak Lurah Mandai Seberang dengan Jalan Pangambun Kolam itu hanya berapa ratus meter saja. Namun mereka terkendala hanya tidak ada untuk pemasangan lampu atau penerangan lampu untuk mereka, untuk mereka yang punya rumah di pinggir-pinggir tersebut. Mereka sangat menginginkan, sangat membutuhkan. Pertama, biar mereka bisa beraktivitas untuk ternak ayam, atau mereka menjaga kebun mereka apa semua, karena kalau sudah ada lampu kemungkinan bisa jadi ramai Pangambun, otomatis ekonomi alternatif income jalan di sini. UMKM yang jelasnya bisa jalan di pinggiran jalan. Mungkin harapannya kepada PLN Bang, secepatnya atau bagaimana? Harapan saya dari pihak PLN secepat merespon ini tadi, karena sudah ada beberapa kali ajuan, sampai hari ini belum ada.